Sebentar aja udah selesai karena mbahnya sudah tua banget jadi didisekkan ya. Ayangku. Ya itulah karma buat saya jadi ketagihan. Ya begitulah. Diomongin tidak percaya ya. Bang Toge ya. Saya begitu ya. Iso. Hei, itu apa ya aku nga? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dian di Taiwan. Sekarang masih jam 8 lebih ya, hampir jam setengah 9 di Taiwan. Ini tadi Pak Bos itu pagi-pagi jam setengah 7 atau jam 7 kurang lebih ya, sudah berangkat ke pasar teman-teman. Demi apa? Demi beli ini. Demi beli tiram oyster atau di sini biasa disebutnya owa. Ini loh. Demi beli ini. Ini tadi beli ijin ya atau satu kati. Atau 6 on atau 600 gram. Jadi setiap kali kita belanja, kalau aku kan belanjanya selalu di atas jam 10 karena sebelum belanja itu selalu wis beresin urusannya Simbah gitu loh, ngopeni Simbah dulu, kalau Simbah sudah beres baru pergi belanja kayak gitu. Nah, setiap aku pergi belanja siang jam 10 ke atas itu sudah enggak kebagian kan ya. Terus kemudian Pak Bakulnya itu bilang kalau beli ini harus di bawah jam 9. Nah, Pak Bos itu kemarin itu berangkat jam setengah 9. Ternyata masih nggak dapat. Terus kemudian akhirnya beliau pagi-pagi banget bangun tidur langsung go ke pasar buat beli ini. Terus karena beli tiram itu buat jodohnya, bojonya ini ada ini. Kemangi langu. Yo! Iklan ya teman-teman, dipanggil Simbah. Simbah sedang ada di kamar mandi. Nah, seperti yang tak jelasin tadi, ini adalah kemangi langu. Kalau beli tiram, selalu disertai kemangi langu. Karena tiramnya ini kan digoreng sama telur, terus kemudian dikasih kemangi langu ini. Kemangi langu ini dulu tuh saya benci banget karena baunya itu langu. Langu gitu loh. Kayak kalau teman-teman yang tinggal di daerah Trenggalek dan sekitarnya kayak baunya kayak suket beroan itu loh, suket pedusan itu. Ya seperti itu baunya. Dulu itu saya bau benci banget, tapi sekarang saya jadi suka. Ya itulah karma buat saya. Jadi teman-teman cewek-cewek dimanapun berada, saya kasih tahu ya, kalau benci jangan terlalu benci banget. Kalau cinta jangan terlalu cuwinta banget. Nanti jadi kebalikannya. Kayak saya ini, dulunya benci, sekarang jadi cinta, sekarang jadi demen kayak gini. Karena batas antara cinta dan benci itu adalah setipis kulit bawang. Kulit bawang ini relatif tipis banget aja nih. Sekarang tak sisihkan ini dulu. Ini tak taruh di bawah saja biar tidak kemana-mana banyunya. Kemudian Pak Bos tadi, kalau Pak Bos itu belanja sih di toko ya sayurnya ya kui-kui pokoknya. Bersitok-sitok-tok, tidak ada renang-renang yang lain. Jadi besok kalau ke pasar ya beli lagi ya, setiap hari suruh belanja sama Pak Bos. Ngeliwat seliwar-seliwar tidak ada bulenya. Ini adalah sawi pahit ya teman-teman. Gedene sak gini. Ini adalah sawi pahit. Biasanya sering dibuat asinan sama orang-orang Cina dan keturunannya ya. Buat asinan gitu loh, sayur-sayur asinan gitu. Dikeringkan kemudian digarami kayak gitu, dijemur. Terus kemudian dibuat bumbu masakan serena-rena pokoknya. Tapi ini kata orang-orang kan sebutannya sayur sawi pahit ya, tapi menurut saya rasanya tidak pahit, karena yang ini bonggolnya ini malah manis banget, aku malah suka. Biasanya tak rebus gitu, terus kemudian tak gado gitu loh, diganyang, bahasa Indonesianya apa ya, pokoknya dimakan gitu aja, nggak pakai nasi gitu loh. Biasanya saya seperti itu kan, rasanya manis dan gedenya gini. Ini ada yang dijual utuhan seperti ini di pasar ya, ada yang dijual utuhan seperti ini, ada juga yang dijual sudah daun-daunnya ini dihilang, jadi tinggal bonggolnya aja kayak gitu. Gede toh,
Ini seperti bunga, karangan bunga ini dari pacar. Wes, apalagi ini daun bawang. Di sini bilangnya cong. Cong. Ini kemarin aku tuh mintanya sama Pak Bos itu kemarin, tapi kemarin itu kan sudah sore dan pasarnya sudah kukut ya. Jadi Pak Bos bilang besok saja di pasar, karena di pasar itu jauh lebih murah daripada di supermarket. Ya Allah, susah sekali saya ngomong. Dulu pas zamannya Pak Bos itu masih kerja, masih sering keluar negeri gitu, beberapa hari sampai seminggu, sampai berhari-hari kayak gitu. Itu tuh Pak Bos itu nggak mau beli di pasar, teman-teman. Katanya kalau di pasar itu sayurannya kotor, tidak higienis, tidak bersih. Pokoknya intinya jijik lah gitu beli pasar itu. Belinya tuh harus di supermarket. Kalau teman-teman mengikuti video saya dari lama, dulu tuh saya selalu belanja di supermarket. Tidak pernah tidak segala macam sayuran, ikan, daging, sembarang di supermarket. Tapi setelah Pak Bos tahu saya suka belanja di pasar untuk saya makan sendiri ya, terus kemudian Pak Bos kan suka tanya-tanya, suka kepo, ini harganya berapa, itu harganya berapa. Terus saya bilang segini, kok murah sekali. Iya, memang di pasar itu murah banget, Pak Bos, aku bilang seperti itu. Akhirnya beliau mencoba untuk membeli ke pasar. Dan membeli ke pasar itu kan ya milih yo, ada yang bagus, ada yang jelek, ada yang fresh, ada yang enggak fresh banget kayak gitu kan. Tapi lebih banyak yang fresh kalau di pasar. Soalnya kalau enggak fresh enggak payu gitu. Kalau di supermarket kan biasanya orang-orang yang tidak sempat ke pasar gitu yang beli. Jadi wes opo anane ya dibeli. Kayak gitu. Akhirnya setelah tahu kalau di pasar itu barang-barangnya tuh lebih fresh dan lebih murah, Pak Bos akhirnya ketagihan. Ya begitulah. Diomongin tidak percaya ya. Gitu. Terus ini ada rebung. Ini rebung beda dari yang biasanya saya beli. Kalau yang saya beli itu yang kecil-kecil, yang munter-munter, itu bung yang masih ada di dalam tanah ya teman-teman, yang belum jumbul, belum metungul gitu. Kalau yang metungul itu biasanya kulitnya sudah berwarna hijau. Kulit luarnya itu loh, kulit itu yang metu glugut-glugutnya itu kalau sudah berwarna hijau itu artinya sudah menjembul ke tanah, dan biasanya itu rasanya rada pahit. Kalau yang masih kuning, yang masih kayak alum gitu, kayak apa ya, kayak daun pring alum gitu warnanya, itu masih di dalam tanah, jadi rasanya itu lebih manis kayak saya. Wes rasa mureng-mureng ya, tak lem-lem dewe soalnya tidak ada yang mengelem. Nah ini rebungnya seperti ini. Orang Taiwan itu suka banget sembarang rebung, dioseng, digodok, dibuat salad, dibuat sup, sedip sembarang, dibuat asinan, pokoknya rebung itu dibuat macam-macam. Itu sayur keramat kedua setelah apa itu, godong muntul, daun muntul. Wes teman-teman, ini aja saya mau mengantarkan simbahnya untuk suntik flu tahunan gitu. Setiap menjelang musim dingin itu selalu ada suntik vaksin flu gitu loh. Flu di sini kalau di negara 4 musim itu mematikan ya, utamanya untuk yang lansia-lansia kayak gitu. Karena kalau suhunya itu tiba-tiba turun drastis gitu, itu biasanya badannya ngedrop gitu, teman-teman. Makanya disuntik itu flu vaksin flu. Thousand years later. Udah selesai, Besti. Sebentar aja udah selesai, karena mbahnya sudah tua banget jadi didisekkan ya. Halo.
Kita sudah nyampe rumah ya teman-teman. Ini habis dibelikan beras sama Pak Bos karena berasku tinggal sak jumput. Sekarang waktunya masak. Ini tadi sebelum masak aku sudah mengunci sayur kailan ya teman-teman, jadi nyicil-nyicil. Mumpung mbahnya lagi di kamar mandi, aku nyicil-nyicil ngunci ini sambil nungguin beliau. Hari ini tuh beliau uring-uringan gara-gara teman-teman semua pada ngerasani mbahnya. Besok-besok kalau mbahnya lagi good mood, lagi moodnya bagus, jangan dibilang tumben hari ini mbahnya ceria gini-gini. Jangan, karena besoknya pasti uring-uringan saya yang mau teman-teman. Beliau hari ini tuh susah BAB ya, jadi kayak susah BAB kan ya perut nggak nyaman, terus pokoknya intinya nggak enak lah. Dan itu tuh bikin moodnya Simbah itu langsung drop. Kalau moodnya Simbah drop pasti uring-uringan dan sasarannya adalah saya. Besok-besok jangan dirasani ya. Kalau pas kita hahai, jangan dibilang tumben, jangan dibilang jangan dirasani pokoknya, karena besoknya pasti akan bad mood. Hari ini aku masak sayur kailan lagi ya teman-teman, karena yang lebih dulu dibeli, jadi aku tidak masak sayur yang dibeli Pak Bos tadi. Karena kalau manut Pak Bos nanti sayur yang dimasak itu sayur yang baru dibeli, akhirnya sayur yang dibeli lebih dulu jadi bosok, akhirnya membuat semua. Kan iman-iman toh, jadi ini tadi Pak Bos alhamdulillah tidak menginstruksikan untuk masak sayur tersebut, makanya saya masak sayur yang lebih dulu dibeli, jadi biar entek dulu gitu loh, biar habis duluan. Yah, kuning teman-teman. Kelamaan. Wow. Bismillah. Cantik teman-teman, masya Allah. Biasanya morat marit, biasanya kegosongan, tapi hari ini perfect. Lo ya top, sempurna toh, perfect toh.
Sudah mateng teman-teman. Ini melocot sekali. Ya Allah. Oacen sama sayur kailan melocot. Akong. Hey. 你要吃什么？吃那个馄饨，那个红的包子好不好？一个两个？啊，一个就够了，那个。哦，三个就够了。啊？三个。三个啊？对啊。三个你吃两个那是？那三个阿公自己吃啊，让阿公胖一点。还要胖啊？对啊，胖都还要胖，别人让你抱都抱不起来，你还要胖。胖都可爱啊。哎呀，现在不可爱啊。你看，那个有没有好看啊？Tuman, setiap bedok drendeng mesti ngejak metu. Payungku nyantel. Payungku. Akong hui he tiao, ruku akong he se. He tu wo buyao akong a. Buyao, yao. Buyao. Ya hao. Bu hao kan. Ye da ye hao kan, ye he ye hao kan. 哪里也黑也好看，不好看。